Sering berlaku dekat SSP ni, ticket bag patah. So ni hari aku nak tunjuk sikit macam mana kita nak custom ticket bag. Bunyi yang macam tu, tapi kos hanya RM2, murah. Okay, contoh bunyi begini. Bunyi dia nyaring macam okay. Ini contoh yang agak custom lah, bahasanya dah patah. Ini aku dah custom, bahasanya dah patah. Nampak? Ini contoh yang aku dah custom lah. Teka dia bunyi ni macam tadi lah. Memang kalau pergi berdua boleh berkaduh dengan kawan kalau strike ni. So ini aku nak tunjukkan macam mana cara-cara. Hanya bermodalkan sepit rambut. Rambut dari RM2 ni ada dalam 10 pieces lah. Sepit rambut ni kita modify untuk menjadikan clicker. Okay, pada sepit yang ni nampak ni ada dia punya ribet. So, kita akan potong ribet ni. Potong ribet ni dan kita olah dia jadi bahagian ni macam ni. Satu sepit rambut ni dia boleh jadi 2-3 ribet. Sebelum kita dah olah macam ni, nampak? Dan just kita lipat sahaja untuk blade yang ini. Blade yang ni untuk tapak skru. Okay. Ini kita kena tebuk lah. Pakai paku membeli, pakai skru tajam membeli ketuk. Dan lepas tu kalau tak ada duit, pakai kiki halus pun boleh. Dekat DIY pun boleh. Pun boleh ditebuk lah. Okay. Nanti aku tunjukkan cara video dia macam ni. Ini adalah contoh yang dah siap. Dah siap tebuk eh. Dah siap tebuk. Contoh yang dah siap. Nampak? Tapak dia ni kita boleh ukur lah dengan tapak clicker kita yang dah patah tu. Tukuk. Dah setebuk je lah. Ketuk dengan paku. Paku halus tu boleh. Dan tepuk tu kita kikir dia. Bagi dia enam lah. Okay. Ikut balik dia punya sizing, ketebalan. Ketebalan plate ni pun kita ikut yang asal. Sebab nanti kalau kita tak ikut yang asal, nanti dia akan bila kita kayu pedal tu, spool dia akan terkena pada bagian sini. Dan spool tekan tu naik kan. So dia akan terkena dekat clicker bag ni pada lantai. So dia akan bunyi lah. Kadang-kadang dia akan macam tersangkut-tersangkut, ayuhan tak lancar. So
ketebalan dia kena ikut pada saiz yang ada. Simple je. Rata yang kena ada gunting, layu. Saya lelongnya pun tayar lah. Saya punya dekat universal di layu. Cuti terus pun ok juga. Okay. So first, apa yang perlu? Kita kepit bahagian ni. Kita buka bahagian ni. Kita just kepit saja. Sebab benda ni nipis je. Kepit dia tu. Kepit lagi. So dia akan terbuka macam ni. Dia terbuka macam ni. Bahagian tengah ni kita boleh lipat lah. Kita nak pakai. Dia ni pun dah patah. Dia kerat lah. Dia dah ada. So dia mudah dipatahkan. Masa lipat tu kena hati-hati lah. So bahagian tengah ni kita nak pakai. Kita simpan lah. Okay. Ini contoh yang kita dah potong. Okay. Nampak. So kita akan bagi dua. Tiga ni. Plate ni. Kita potong. Macam ni kita dapat dua kan. Kedudukan dia macam ni yang sebelah sini dia akan menghala ke kiri. Ketika dia akan menghala ke kiri, maknanya dia macam ni. Menghala ke kiri lah. Kan dia menghala kaki. Apa yang kita perlu buat? Kita buat ni. Kita dah potong kali ni. Kita lipat. So memang kena gunakan pelayu. Bagi dia dulu. Kita lipat sikit. Kita lipat sikit semua. Lepas tu nanti pun kita akan centerkan ni. Tukar ni semua. Kita akan center. Kita jadi macam ni. Sekali sama juga cara yang sama. Tekan. Takutnya ni lembut. Saya dah biasa buat macam dah punya agak-agak lah. Yang ni tak payah accurate sangat pun apa. Potong dia untuk nipiskan supaya tak sangkut pun dia semua.
ini pun udah cukup panjang, kita potong di sini. Contoh yang biasa kita potong lah. Lubang ni kita gunakan kulit tajam lah, pakai 10 tajam tepung dia, nanti dia akan berlubang. So, lepas tu kita akan besarkan hingga macam halus macam apa saja. Kita akan potong ini dah tipis lah, dah tipiskan, tipiskan. So kita akan lipat lah, kita akan lipat dia persesuaian dengan saiz 10 di macam ni ya. Macam ni cepat, cepat kita ejar. Kita ejar betul lah, dia akan besar macam ni. Ini adjust lama-lama supaya dia jadi kena adjust. Okay, itu saja modify kita dah sekurang mana yang boleh, tapi boleh dapat banyak dan hasil bunyi yang padu.